Iya. Siapa C yang awal ngajak kapelan? Pasti kokonya ya. Ah, iya. Kenapa C? Kok diterima? Kenapa? Dari berbagai pilihan yang bisa diterima. Tapi kalau sekarang sih harus pakai NB, soalnya kalau dance di markas ini kan apa sih lagunya kenceng-kenceng, depan harus pakai D8. Ini kokonya nggak pakai NB kah? Sama cecenya nggak dibuka? Belum dibuka. Oh, nggak apa-apa sih, miss-miss aja. Kan cuma buat apa? Nggak apa-apa, miss-miss aja. Kalau misalkan NB-nya nggak dibuka. Dita mau buka NB. Bebas sih, kalian mau dibuka apa nggak NB-nya? Kok buka? Oke, udah buka aja. Oke. Aku yang invite ya. Aku cari-cari yang bawa dulu. Boleh. Kita cari dulu NB yang paling terbaru. Yang harian aja kok nggak apa-apa. Kacau. Yang harian aku ada beberapa biji. Nah itu kalau misalkan. Belum ada jadwal apa? Grupnya bubarin dulu. Aku yang invite ya. Idol. Linknya di idol gede dong. Oh, di mana? Ardi. Bubarin dulu. Udah bubar? Udah. Oke. Kok masih nggak mau ya? Berarti kamu udah ya. Oke. Bentar aku buka ini dulu, bandicam dulu. Boleh. Koko punya bandicam yang nggak ada watermarknya nggak? Di atas doang sih, di atas mah tinggal dikasih tutupin gitu ya? Iya, ditutupin pakai ini logonya Idol Meta. Oh gitu ya, oke deh. Aku pakai ini sih, bandicam sih. Dulu ada bandicamnya itu krek-krekan gitu loh kok. Nggak ada itunya tapi. Harus 200-an plus. Lagu SOS aja dong kalau mau update. Itu ada itunya kan? Ada NB-nya kan? Ada. Enggak, yang punya Ardi? Ada. Oke. Udah ready? Udah. Sebelah mana ya? Sini aja kah? Atau di sini? Kayaknya agak sepi di sini. Bentar. Soalnya aku uploadnya di ini kok, apa? Di YouTube. Jadi minimal itu 10 menit. Oh, oke. Okay. Sebentar. Layarku enggak. Sorry. Layarku ini layarnya kayak pecah-pecah gitu loh kok. Bisa jadi layarnya enggak penuh jadinya pecah. Group dance pakai D8 bukan ya? Ya, D8 ini. Kalau eventnya D8 mintanya. Oke, sambil ngobrol apa ini? Koko sama Cece
Villa udah berapa lama kapalannya? Itu di KTP ada itu. Ada ya? Wah. Dari bulan 7. Laju-laju. Wow, dari bulan 7 ya. Lama loh. Siapa C yang awal ngajak kapelan? Pasti kokonya ya? Ah, iya, iya. Kenapa C? Kok diterima kenapa? Dari berbagai pilihan yang bisa diterima. Itu berlawanan ya. Berlawanan. Sama aja kamu kayak pakai C. Adik, adik kenapa? Enggak, aku ngajarin. Ini suaranya aku recording loh ya. Kamu ngobrolin apa? Enggak, ngajarin teman yang baru main. Iya, maksudnya ini obrolannya enggak boleh ngobrolin game lain. Gitu aturannya. Dia main ini juga. Apa? Dota. Gimana? Cicinya tidur ya? Oh, enggak. Cicinya malu-malu jawabnya. Enggak apa-apa, saling jawab. Kan ini obrolan santai. Kan itu pertanyaan yang ini ya kok ya, yang wajar ya, bukan yang terlalu privasi ya. Iya. Karena mungkin sama-sama apa tadi, introvert. Iya cuy ya. Wah, cucunya tidur ini kok. Ada suara kah? Oh nih, ada. Tadi gak ada. Pulang cuy, kenapa cuy? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Berarti ini C, gak cocok sama Ardi. Kalau Ardi itu kan extrovert ya? Iya. Apa aku? Extrovert kan? Hah? Hah? Aku extrovertnya dipertikan aja. Oh gitu. Kalau di obrolan gini diem dia, Cece ya. Ya kan kok ya. Eko, resepnya apa sih bisa awet gitu? Apa ya? Ini udah berapa sih? 8 bulan ya jatuhnya ya? Bah, udah berapa lama? Enggak sih, kalau 8 bulan kan bulan 7 ya? Bulan 7, baru enggak, baru mau 6 bulan. Oh, mau 6 bulan. Resepnya apa tuh, Bo? Nah, resepnya apa, Ta? Resepnya apa, Ta? Hah? Pata? Apa itu, Bo? Putus-putus ya, Bo. Coba diungkapkan. Silakan kok. Waktu dan tempat dipersilahkan. Apanya? Suaraku patah-patah ya? Enggak, soalnya yang patah. Resepnya apa kok? Resepnya awet. Biar awet gitu. Awet. Saling memahami, saling mengerti. Tapi kalian pernah ini gak sih? Putus nyambung gitu? Maksudnya enggak sih. Hah? Ayo, yang enggak sama yang mana nih? Waduh, ribut ini nanti. Tapi kan... Hah? Gak pernah. Maksudnya sampai apa sih, lepas title gitu. Gak pernah. Oh, bagus dong. Soalnya kan itu udah dewasa. Nah, ya betul. Tapi kadang umur itu gak menjamin ya, Ci ya? Kita lebih yang kan udah gak ada soalnya paling hidden ya.
paling hari hitam aja. Tapi pernah nggak sih di antara kalian itu ada yang deketin gitu atau yang berusaha nikung gitu, ada nggak? Aku jarang. Oh, enggak. Kalau aku sih nggak tahu ya, soalnya aku orangnya nggak pekaan orangnya. Cuek ya aku ya. Kan biasanya kalau di IDM itu kan, kalau lihat ada yang kapelan itu awet, lama gitu tuh, kadang ada yang kayak suka iri gitu loh tuh. Oh, mungkin ada kali, cuman kan kalau posisi aku sih, aku orangnya nggak peka gitu. Mm-hmm. Udah punya kapel, udah kapelan ya udah gitu. Nggak peka sama yang lain gitu loh. Walaupun ada yang kode-kode gitu ya aku ya. Nggak tahu aku. Nggak peka sama sekali. Tapi bagus gitu sih kok. Berarti ini adem ayem dong, nggak pernah ribut ya aku ya. Oh, pernah nggak tah? Iya. Larut. Mungkin yang kecil-kecil kali ya, misalkan apa namanya, bajunya kok nggak sama sih atau apa gitu ya. Oh iya, nggak nyambung ngomong. Oh nggak nyambung. kayak tadi aku mau pakai kan kamera yang mau buka, oh kirain kamu yang ngomong kayak gitu-gitu loh. Bung tadi. Oh jadi miskomunikasi aja ya. Iya. Bisa apa, nggak mau baca gitu, nyeprol dia nggak mau, jadi kayak apa nanya gitu. Oh, kadang ini juga sih C, kadang pusing gitu kan kalau catatan buahnya gitu. Kayak gitu nggak sih kok? Enggak sih, tadi aku lagi diam, cuman nge itu kalau Kak Nurul yang ketik itu apa? Pancar tumbal satu lagi gitu. Biar cepet aja. Kalau nyari orang lagi, aku mikirnya, waduh, apa ada yang ready nggak ya, gitu. Sebenarnya kalau sentri itu ready mereka. Oh gitu ya. Oh oke okay deh. Next deh, bikin lagi rame-rame. Eh Koko, tapi kalau di sensei sering bikin video nggak sih Koko? Ah terakhir kita di upload di Instagramnya. Di upload. I don't need to. Yang tema apa tuh? Tema sensei. Oh, oke. Okay. Itu bulan kapan tuh kok? Bulan Desember? Enggak, bulan Oktober ya. Itu bikinnya hampir setahun. Wih. Iya. Bikinnya 4 bulan, bikin videonya 4 bulan ya? Uh-huh. Lama bikinnya. Soalnya kan butuh member yang on semua. Mau syuting kan butuh ini, atur dulu posisi member satu persatu. Itu jadi shoot dikit-dikit. Nah tadi digabungin jadi satu. Jadinya berapa menit itu kok? 4 menitan ya. Oh di uploadnya di Instagram ya. Iya. Kenapa nggak dilamain sekalian kok? Soalnya itu resolusi juga gede sih. Misalkan ditaruh di YouTube gitu kok, bisa agak lebih lama. Kan kita mau. Iya. Tujuannya mau biar si idol kita gitu. Ter
Terus kalau next ada ini nggak rencana bikin lagi gitu sensenya? Ada sih, cuman harus nunggu mood sih. Ada buat ini kok, udah ada buat lagunya. Iya. Mm-hmm. Ada buat lagunya di. Kalau mau buat lagunya di. Oh udah ini ya, aku cek deh nanti. Di ini kan, di Discord yang ini kan ya? Iya. Oke. Bagus tuh nanti kok tema apa, Valentine tuh. Itu bisa sih. Oh iya. Aku desain. Tapi sih. Tergantung yang syutingnya. Ini kan si Yoga. Itu si Ardi biasa dia suka DC. Iya. Bikin kok nanti yang Valentine tuh bagus tuh. Iya. Kalau soal kalau Yoga yang record mah itu temanya semuanya buat sensei sih. Ya maksudku yang bikin sensei temanya Valentine gitu. Oh bisa aja sih kalau Yoga lagi ada moodnya. Soalnya kalau dia itu itu butuh mood dia. Mood kalau moodnya lagi bagus dia syutingin gitu. Moodnya bagus. Jadi pernah bikin berapa video kok, sensei? Satu. Oh, yang baru yang kemarin tuh ya? Lagu 4 menitan aja itu kalau nggak salah 2 giga lebih tuh. Itu size-nya. Bagus berarti resolusinya. Iya, full hadir ya mas. Kalau resolusi segitu lebih baik diupload di YouTube tuh. Bisa gede kan tampilannya. Kalau di IG berarti dia tampilannya apa ya? Persegi ya jadinya ya. Nggak tahu, kayaknya enggak juga deh. Soalnya itu kan langsung Yoga kirim ke Dolmetnya, Dolmetanya. Uploadin gitu. Mana si Indra? Indra siapa? Hah? Ardi ya, Ardi ya. Ardi. Iya. Salah. Sorry. Terbalik dia namanya. Dia lagi menyelamatkan kucing terjebak di selokan. Kok. Udah nih, udah balik nih. Tuh undangin tuh. Udah.